Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani 7. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara untuk membasmi semua jenis rumput dengan meminimalisir penggunaan herbisida seiring dengan melambungnya harga herbisida tersebut. Dan bahan apa campurannya, silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tapi langkah baiknya untuk teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan subscribe dulu channel ini agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Baik teman-teman semua, pertama-tama siapkan satu ember di sini untuk satu tangki ya. Dan kita langsung saja ke bahan yang pertama. Teman-teman semua siapkan cuka ya, yang biasa dipakai untuk bumbu masak di dapur. Dan cuka ini memiliki asam asetat yang terkandung dalam cuka, merupakan zat yang merusak tanaman. Tentunya bisa digunakan untuk membasmi rumput. Dan untuk takarannya, untuk satu tangki dikasih kurang lebih sekitar 200 sampai 200 mili ya, sudah cukup. Dan untuk bahan selanjutnya, teman-teman semua siapkan sabun ya, jenis apapun ini juga bisa digunakan. Dan untuk takarannya dikasih kurang lebih sekitar 2 sendok makan, sudah cukup untuk satu tangki. Dan kita lanjut ke bahan utamanya, yaitu menggunakan Roundup ya. Dan setelah menggunakan campuran ini, takaran untuk Roundup kita bisa meminimalisir, dikasih kurang lebih sekitar 2 tutup botolnya saja, kurang dari biasanya tentunya. Kita langsung ke proses aplikasi. Teman-teman semua bisa langsung mengaplikasikan dengan cara menyemprotkan secara menyeluruh ke semua bagian rumput yang hendak dimusnahkan. Tentunya kalau ada teman-teman semua yang masih ada tanamannya, hati-hati jangan sampai terkena, karena efek dari bahan ini sangat berbahaya sekali, tidak dapat dipulihkan dengan obat apapun setelah terkena dengan bahan ini tentunya. Semua, dan ini 7 hari setelah melakukan aplikasi dengan bahan-bahan yang tadi, rumput mulai mengering dan sangat mudah untuk dibersihkan. Baik teman-teman semua, mungkin sekian video dari saya untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.